Everybody kenyang. Sehari penuh kita puasa, sehari penuh menahan lapar. Dinginnya cuaca jadi gak kuasa, perut pun berasa lapar. Ini udah jam 3, 2 jam lagi buka. Liatin handphone, bukan nungguin azan, tapi nunggu SMS. SMS-nya penerobos ngajakin buka bareng, ngajakin ada makan gratis. I know you want it, I know you want it, I know you want it. Makan gratis. Menunya kambing, menunya ayam, menunya ikan. Yang penting makan. I know you want it, I know you want it, I know you want it. Makan gratis. Biar di Australia mesti ada nasi sambal terasi. Tak karena syukuran atau karena kobongan, mending banyak makanan, tenang semua kebagian. Yang laki-laki tetap harus ngantri, juga para istri ngantri. Ibu-ibunya masak, bujangan cuci piring, bapak-bapaknya makannya dua piring. Lupa yang anak istri, gak inget darah tinggi, gak inget perut buncit, yang penting bisa makan gratis. I know you want it, I know you want it, I know you want it. Makan gratis. Menunya kambing, menunya ayam, sambal terasi. Emang cuma di Miss Aida, zaman khoir banyak agnia. Kerjaan dua, mobil juga dua, tapi istri belum ada yang dua. Dari Bandura sampai Altona, semua datang untuk berbuka. Daripada makan di rumah, rasanya sepi gak di suasana. Masakan Padang ataupun Jawa, semua ada yang tersedia. Ada brandnya Ibu Linda, juga suaminya Ibu Mala. Mau maksudnya Ibu-Ibu Prisma, ayam panggilnya Budi Kusnia. Jangan lupa kunyi Ibu Sela, ayam panggilnya punya Ibu Kara. Satu lagi, jangan lupa asoba. Bawa take away, take away, buat nanti sahur. Hey, jam 4:30, bentar lagi nak buka. SMS belum tiba, masakan belum punya. Terus kita makan apa? Ya udah deh terpaksa. Indomie berselera, ternyata gak ada makan gratis. I know you want it, I know you want it, I know you want it. Makan gratis. Menunya kambing, menunya ayam, menunya yang penting makan. I know you want it, I know you want it, I know you want it. Makan gratis. Biar di Australia mesti ada nasi sambal terasi. I know you want it, everybody kenyang. I know you want it, I know you want it. Makan gratis.